Hai guys. Memotret paling disukai fotografer. Tetapi bagaimana jika objek fotonya tidak suka hal tersebut dan menyerangnya? Peristiwa menegangkan ini terjadi di Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan. Saat itu dua fotografer berkeliling kawasan ini untuk melihat cita. Di tengah perjalanan, mereka melihat seekor badak bercula. Mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengambil gambar dari hewan tersebut. Sialnya, badak tersebut menyadari keberadaan mereka yang tengah memotretnya. Beberapa saat kemudian, badak itu berlari ke arah mobil di mana dua fotografer berada. Tidak diketahui bagaimana akhir dari video tersebut. Nah, ada juga nih video seekor badak marah, lalu berlari kencang menanduk sebuah mobil yang dinaiki turis, dan membuat penumpangnya ketakutan setengah mati. Turis itu berada dalam mobil wisata yang mengunjungi Etosa National Park di Namibia. Dalam rekaman video yang diambil oleh turis Alexandra Poyer yang berada dalam mobil lain, tampak hewan bercula itu lari dari padang rumput yang berjarak puluhan meter lalu menerjang bodi mobil yang berada di jalan raya. Melihat kemarahan si badak, mobil turis yang ditumpangi Alexandra langsung kabur dengan cepat. Badak itu seperti marah karena jadi tontonan dan merasa terancam dengan kedatangan sejumlah mobil yang mungkin tampak asing baginya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.